jumpa lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodewe ya. Ya ini sekedar informasi aja ya, ini ada truk Mercedes-Benz 917 yang mau dijual ya. Kita lihat dibuka harga berapa Mas Anas? Ini mau dibuka harga berapa Mas Anas? Negonya nanti 65 Mas, 65 bisa dinego. Buka harga 65, nanti bila mana ada yang berminat bisa menulis di kolom bagian bawah dan menghubungi nomor teleponnya Mas Anas yang bersangkutan. Untuk lampu-lampunya sudah jelas semua ya, sudah dibatasi dengan punyanya Victor Mas Anas ya, ya ini punyanya Victor ya, ini punyanya Victor, ini dikasih gar tambahan juga ya, dengan lampu tambahan. Nah ini masih orisinilnya dari Mercedes-Benz 917 untuk pinjakan kakinya. Ini nomornya baru semua, ini nopolnya masih hidup semua truknya sampai 24 sampai 2024 seperti ini. Fiturnya masih utuh Mas Anas, masih utuh dua. Nah terus kita lihat lampu identiknya Mas Desper juga masih ada, masih komplit kanan kiri, masih komplit ya. Untuk interiornya, untuk logonya ini sudah tidak ada, harusnya ada logonya Mas Desper. Panjangnya berapa Mas Anas? Ini untuk panjangnya 6 meter 10. Panjangnya 6 meter 10 dengan lebarnya 235. Lebarnya 235 dengan tulangan besi ya, tulangan besi kalibrasi kayu ya. Nah, seperti ini kondisinya dari samping. Ini untuk logonya masih utuh semua Mas Anas ya. 917-nya masih nempel semua. Kanan kiri masih nempel semua, kanan kiri. Untuk lampu sennya juga masih original, bawahnya dari Mercedes-Benz juga masih ada. Seperti ini. Kita lihat untuk bagian, tengok bagian engine-nya ya. Bagian engine-nya Mas Anas. Bagian engine-nya masih kering semua ya. Masih kering semua. Ini baru ndodos kemarin Mas. Oh, baru ndodos. Ringnya. Oh, habis diganti ring piston ya, ring shaker atau ring piston. Dan ini adalah tube ya, tube yang menuju ke air cleaner-nya ya, masih utuh semua. Ini adalah shock kabin, shock absorber-nya, terus ini adalah komponen chamber brake single piston. Nah, seperti ini. Kita lihat bagian depan Mas Anas, ini masih utuh Mas. Aslinya Mas. Masih asli bawaannya dari Mercedes-Benz ya, masih asli di bagian kiri bawah kabin. Nah ini catnya baru semua Mas Anas ya? Baru cat semua, ini dikasih tambahan ini Mas, pengaman kanan kiri. Pengaman baru, ada magarnya baru. Nah ini seperti ini, rally valve-nya, nah komponen ininya rally valve, cat baru semua rally valve-nya seperti ini. Nah ini adalah cover baterainya juga masih original Mas Anas, masih original semua cover baterainya. Baterainya berkapasitas 12 volt 100 ampere ya, ada dua baterai seperti ini. Ini tempat apa Mas Anas ya? Tempat tool kan? Dongkrak. Oh ini adalah untuk perlengkapan toolnya ya, perlengkapan jack untuk kunci baut rodanya sini. Nah ini adalah baknya kayu, bak tulangan besi kayu papan seperti ini. Nah ini untuk tayar banyak, ukuran 10 in ya, 10 in atau 1000 ya, kanisiran banyak seperti ini. Untuk bautnya ada satu yang patah, jadi ada 9 baut, dan yang satu yang patah jadi 9 baut. Nah seperti ini kondisinya. Masih berapa persen ini Mas? Masih lumayan lah, ini untuk 2 rit masih bisa kalau untuk muatan ringan aja. 40% Mas. Nah ini untuk springnya, identiknya springnya 917, spring ayun panjang seperti ini springnya. Kita lihat untuk bagian belakang. Nah ini bagian itu Mas Anas sudah pada korosi Mas Anas. Ini perlu di repair, nanti mungkin untuk bapaknya yang minat bisa langsung nulis aja di kolom bagian bawah. Harga 6,5 masih bisa nego Mas Anas ya. Nanti kita kasih untuk nomor teleponnya yang bersangkutan biar bisa nego tanpa perantara ya. Truknya ada di kota Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Untuk lampu kotanya masih versi dulu. Nah ini adalah lampu original semua, masih bawaannya Mercy 917
17. Nah, masih utuh. Dibikinkan gat ini. Ini adalah kopler angin. Kopler anginnya dulu truk ini truk gandengan ya, Mas. Truk gandengan, Mas, ya. Masih kopler anginnya masih ada 2. Nah, ini adalah rock ranger buat klok penggandengnya, kereta gandengnya. Mas, seperti ini masih utuh. Divariasi dengan karet conveyor juga ya. Karet conveyor juga seperti ini. Ini sudah dongkrak berapa lama, Mas Anas? Di sini, Mas Anas. Di sini sekitar 2 minggu lah, Mas. 2 minggu enggak jalan ya, ini karena mau dijual. Terus mau dijual, sepertinya berhenti. Sepertinya berhenti ya. Ini berarti barangkali kita lihat untuk samping-sampingnya cat baru semua. Nah, truknya seperti ini. Nah, ini untuk tayar spare-nya. Tayar spare-nya masih kanisiran juga, Mas Anas, ya? Tayar spare-nya juga kanisiran juga. Ini adalah untuk hanger spring-nya. Masih ada pelumasan, masih ada grease-nya semua. Masih ada pelumasannya. Kita lihat untuk komponen diferensial atau komponen gardennya. Ada kebocoran nggak, Mas? Gardennya, Mas Anas. Kita lihat untuk gardennya ya. Nah, ini gardennya. Ini adalah ini chamber brick double piston. Ini sudah diadjust. Sudah nggak aktif berarti ini karena sudah bautnya sudah keluar. Yang kiri masih aktif. Nah, terus seperti ini. Ini adalah rod untuk brick sistemnya. Nah, ini diferensialnya ada kebocoran ya, diferensial kebocoran, Mas Anas. Sealnya mungkin bocor. Seperti ini. Ini propeller shaft-nya. Ini adalah balennya, untuk balen. Nah, ini adalah identiknya sasis Marsi ya. Sasis Marsi identiknya ini besar terus mengecil, Mas Anas, ya. Ini identik sasis Marsi seperti ini. Terus untuk tangki fuelnya masih utuh semua, Mas Anas, ya. Masih utuhnya Marsi berkapasitas 170 berapa, Mas Anas? Kalau si standarnya sih 170 liter, Mas Anas. Tapi kalau untuk truknya, Mas Anas, kalau ngisi berapa fullnya, Mas Anas? Fullnya itu sekitar 500 liter 20 ya. Tinggal bagi aja solarnya itu per liternya harga berapa. Seperti ini. Ini adalah cek kabin. Hidrolik kabinnya seperti ini. Ini ada locknya. Apabila ini ditekan ke sini, dia akan turun. Dan sini akan seperti ini, dia akan naik, tapi juga ada locknya yang ada di dalam kabin. Kita lihat untuk engine-nya, Mas Anas, yang bagian sisi kanan, Mas Anas. Bos pomnya baru, Mas, ya? Punya King, Mas. Bos pomnya punya King ya, baru ya, bos pomnya. Itu bos pomnya baru. Bos pom atau fuel injection pump atau FIP, terus itu ada piping-pipingnya ya, piping-pipingnya atau apa itu? Bos tembaganya yang menuju ke injektor. Di atas itu fuel filter element ya. Ada 2 elemen fuel filter, terus di bawah itu pemompanya itu adalah priming pump. Itu adalah priming pump. Priming pump-nya untuk memompa apabila dia kanginan bisa dipompa. Kita lihat nah, dalamnya. Masih utuh, Mas Anas, ya? Masih utuh. Kita lihat dalamnya. Dalamnya masih utuh semua, Mas Anas. Masih utuh semua, Mas Anas, ya? Nah, ini untuk throttle gasnya. Packing brake, Mas Anas, ya? Iya, hand rem kalau saya. Hand rem atau packing brake. Ini untuk, ini adalah switch lampu, kan? Iya. Switch lampu, kita naik ke atas dulu ya. Switch lampu. Nah, switch lampu. Apalagi, Mas Anas? Ini switch lampunya. Terus ini monitor panel ya, Mas, ya? Iya. Monitor panel atau speedometer. Ini adalah RPM. Ini mati, Mas. Mati ya? Mati, ya. Ya, ini kan dari tasi per menitnya. Kontrol anginnya yang masih. Ini adalah kontrol angin, temperatur angin. Terus ini bawah untuk fuel sistemnya, temperatur ya. Temperatur apa? Temperatur fuel. Ini untuk indikator overheat itu ya, dia akan warning akan muncul ya. Iya. Ini muncul. Ini adalah switch lampu jauh. Lampu jauh, lampu sen kanan kiri. Sama terus wiper. Ini wiper, terus atas ini adalah wiper. Gini kan wipernya kan? Iya. Ini adalah wiper. Kalau itu untuk itu, Mas, lampu sen. Ini. Iya, itu kanan kiri. Oh, kanan kiri. Iya. Oh, kiri, berarti sudah. Iya, ini kanan. Sudah itu ya, sudah ini sudah agak berfungsi ya. Iya. Berarti dibikin seperti ini. Nah, ini adalah plafonnya.
plafonnya sudah pada keropos semua ya. Semuanya ini dibuat sendiri nih. Ini mas. Mungkin dibuat sendiri. Keropos seharusnya ini ya. Ada tempat apa tuh lacinya dia seharusnya itu. Ya. Ada lacinya Mas Anas ya, bawahnya Mas Anas ya. Ya bawahnya ini adalah dirubah ini Mas. Lacinya atas ini masih utuh semua. Untuk lampu di belakang ini juga sudah. Nah, ini dikasih lampu untuk lampu kabinnya. Sudah diganti sopirnya sendiri. Sudah diganti sopirnya sendiri. Ini berapa kecepatan Mas Anas? 5 kecepatan maju ya? Iya. 5 kecepatan maju. Ini adalah monitor blower AC kan Mas? Sudah enggak fungsi Mas. Iya, blower AC-nya. Ini adalah lacinya. Ini adalah lantainya juga masih utuh semua. Masih utuh. Wah, bawaannya dari Mercedes-Benz. Nanti kalau ada yang bersangkutan untuk nego-nego bisa hubungi Mas Anas Mas ya. Nanti kasih siap. Nomor teleponnya Mas Anas. Oke, bisa dibantu untuk truknya ini ada di Lasem. Ini seperti ini truknya juga masih lumayan siap jalan. Tanpa ada kendala kan Mas Anas siap jalan ini. Siap jalan. Ini untuk penyetel itu ya, penyetel gasnya ya. Masih normal itu. Masih penyetel gas. Penyetel gas seperti ini. Ini untuk speed satunya pojok gini ya. Pojok pol kan? Pol ke depan kan? Ini netral. Ini netral. Ini kan netral. Terus ke sini kan dia satu. Ini dua Mas. Oh, maju dua. Oh, dua maju dua ya. Berarti pol belakang ke belakang kan satu ya. Satu pol pojok depan atret ya. Oh, ya ini adalah untuk speednya Mercy. Jangan lupa-lupa ingat. Dulu juga pernah bawa walaupun cuma sebentar. Untuk speednya Mercy. Untuk logonya Mercy juga masih utuh. Seperti ini mantap truknya, dashboardnya juga masih utuh semua. Nah itu ada monitor panel untuk fuse-nya, fuse dan relay ya, fuse dan relay. Nah seperti ini. Nah ini masih komplit juga ya untuk peredam pintu yang ada di bagian kanan masih komplit. Terus lock kacanya sama pintu masih utuh semua ya, masih utuh semua. Kondisinya seperti ini, dashboardnya juga masih utuh ya, masih utuh Mas Anas ini. Demikian ya video yang tak buat tentang truk Mercedes-Benz tahun 92 yang mau dijual Mas Anas ya. Terima kasih untuk informasinya, nanti kita share ke video ini ke channel YouTube-ku Mas Anas. Komplikasi dengan nama channelnya apa Mas Anas? Rigi Kaki 04. Nanti bisa di like, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa apabila ada kritik saran untuk membangun channel kami yang lebih baik, jangan segan-segannya menulis kolom di bawah kolom komentar ya. Seperti itu Mas Anas, kita cuma bagi informasi. Mungkin nanti untuk masalah harga, apabila yang sudah suka dan minat bisa langsung hubungi nomornya Mas Anas tanpa perantara, bisa langsung ditinjau langsung unitnya siap jalan Mercedes-Benz 917 tahun 92 ya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Anas. Bisa bertemu lagi di lain hari dan lain kesempatan. Utamakan keselamatan di jalan, hati-hati di jalan. Ingat, keluarga, anak istri menunggu Anda di rumah. Safety dimulai dari diri kita ya. Apabila bapak supir mengantuk, apabila lelah dan fatik, langsung aja mencari tempat yang aman untuk istirahat. Demikian, salam dari pecinta truk mania, Mas Budi CB Sobodewi.